Kalau kita lihat yang pesakit-pesakit contohnya yang mendapat COVID yang meninggal contohnya, ada tiga faktor risiko yang tinggi ya. Yang satu, umur yang lanjut, contohnya umur 70 tahun ke atas. Yang kedua, mereka mempunyai comorbidity ataupun penyakit-penyakit yang lain. Contohnya kencing manis, darah tinggi ataupun sakit jantung dan sebagainya. Dan satu lagi, mereka datang pada peringkat yang lewat. Jadi peringkat yang sebagaimana saya katakan semalam, iaitu peringkat keempat dan kelima, di mana mereka ada kesesakan pernafasan. Jadi pada tahap yang tersebut, tahap empat ataupun lima, kita kena beri bantuan pernafasan. Yang tu ada risiko yang tinggi. Walaubagaimanapun, dalam perkhidmatan kita memang ada pertambahan kes di ICU dan juga yang pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan, tetapi dengan rawatan rapi yang diberikan oleh pakar-pakar kita, seperti pakar-pakar anestesiologi yang mempunyai kemahiran yang tinggi, dapat membantu pernafasan mereka. Jadi dalam situasi kita membantu pernafasan pesakit-pesakit tersebut untuk beberapa hari, dan ada kalanya kes tu dapat dipulihkan sepenuhnya. Jadi yang inilah kita kena pastikan bahawa perawatan kita ataupun penjagaan kita di ICU dapat dikekalkan, dimantapkan, dan pesakit ada peluang kalau kita dapat merawat pesakit peringkat yang awal.